kembali lagi di podcast saya, dan hari ini kita bakalan bikin nasi. Okay. Om Swastiastu. Hai, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Rusmika Putri, nomor absen 28, kelas Bahasa Budaya 1. Jadi di sini saya akan mempraktekkan cara pembuatan salah satu produk pengawetan, yaitu telur asin. So, teman-teman udah kepo kan sama video saya? Yuk ikutin saya terus. Hai. Nah, step pertama kita bakalan bakar jeng-jeng-jeng. Kalian tahu ini apa? Ini namanya daun timbul yang udah kering. Jadi step pertama kita bakal bakar daun timbulnya biar dia tuh jadi abu. Gitu. So, udah gak sabar. Yuk, kita masuk ke step pembakarannya. Sip. Nah, ini daun timbulnya, guys. Sekarang kita masuk ke proses pembakarannya ya. Yuk, kita tunggu terus. Pokoknya udah bersih dan hasilnya kayak gini. So, kalian pasti kepo dong dalamnya itu kayak gimana. Yuk, kita belah. Sip. Bahan-bahannya kayak apa, terus sampai kita ke proses icip-icip, itu enak banget. So, sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.